Assalamualaikum sahabat YouTube. Ini adalah mesin cuci merek Sharp. Kerusakan pada timer tidak bisa mengatur waktu, sehingga tidak bisa main. Timer rusak, saklar power pun ikut tidak bisa nyambung hidup. Selanjutnya mari kita bongkar. Dan kalau tidak ada upaya lain, yang paling gampang langsung ganti saja yang baru timernya. Itu mungkin sudah cara singkat agar besok sudah bisa dipakai untuk kerja menyuci. Setelah dibongkar, ini adalah timer yang terminal kabelnya ada 3. Tinggal kita samakan cara pasangnya biar tidak bingung. Kalau mengikuti panduan warna kabel, kadang berbeda warna kabelnya. Cara memotong kabel instalasi timer, potongannya jangan disamakan. Harus dibikin genjang, agar sambungan kabel tidak mudah korslet. Meskipun sudah dikasih solasi pengaman, tetapi ini adalah untuk jaga-jaga. Ini adalah bentuk timer duplikat yang baru.
Gunakan isolasi bakar biar lebih baik hasilnya, tidak mudah mengelupas.
Sekarang sudah selesai lalu dicoba, putar-putar tombol timer rasakan kesempurnaannya. Kalau belum sempurna masih ada tidak seimbang, maka harus diulangi pekerjaan. Sekarang dicoba satu kali lagi. Nah, sekarang saya rasakan sudah normal. Sempurna, berarti kerjaan sudah selesai. Tinggal ngopi-ngopi agar biar terang tidak ngantuk. Ini sudah disiapkan kopinya.